Sahabat Sehat, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Gamaria Purnamawati Mono Arfa, meninjau pelaksanaan screening bagi bayi, balita, dan anak-anak yang dilaksanakan di Kelurahan Piloloda'a dan Biawao, Kota Gorontalo, Jumat 17 Maret 2023. Pelaksanaan kegiatan merupakan kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Gorontalo, PKK, serta Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, di mana Piloloda'a merupakan lokus stunting Ikatan Istri Dokter Indonesia Gorontalo. Gamaria berharap seluruh balita di Provinsi Gorontalo dapat dilakukan penimbangan ulang sehingga diperoleh data yang valid terkait status gizi balita sehingga akan tepat memberikan intervensi. Ketua Tim Penggerak PKK bersama dengan lintas sektor terkait diharapkan dapat berkolaborasi melakukan berbagai upaya sehingga stunting dapat terdeteksi lebih awal sehingga intervensi diharapkan tepat sasaran. Jadi kami harus menimbang semua balita yang ada di sini dan untuk meng-screening. Screening itu artinya kita akan meng-screening mana yang akan menjadi stunting, mana yang sudah stunting, mana yang obesitas. Semua akan kita screening semua ini karena itu akan berpengaruh pada intervensi spesifik yang akan kita lakukan. Dan dari situ kita akan melangkah untuk memberikan intervensi spesifik maupun sensitif kepada anak-anak yang menderita stunting ataupun kita akan melakukan pencegahan jangan sampai terjadi stunting lagi. Sehingga kita akan dapat, akan terjadi konvergensi di ujung, tujuannya satu, menurunkan angka stunting di Gorontalo. Pada peninjauan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo menyapa kader dan orang tua balita dan melakukan foto bersama.